Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita perempuan. Ini adalah projek rewiring Banglo IR volume 5. Ikut jadual kita dekat sini. Hari apa bulan? 7. 5, 6, 7, 9. 7 hingga 9, 7, 8, 9, 3 hari lagi. Install casing and conduit. Alright. Jom masuk. Kita dah tutup semua. Dah selimutkan semua dah cover. Dah cover semua. Hari ni kita akan pecahkan ceiling. Lawa, tunjuk semua ni. Sebut semua ni. Lawa tu buat. Okey, semua dah tutup. Alright, kita tengok dekat sini habuk penuh ya, penuh habuk. Kita dah buka pintu. Jangan buka pintu kucing. Okey. Nampak tu? Kita dah pecahkan ceiling. Bahagian sini pun kena pecah juga ni. Tepi kena pecah juga ni. Kita nak berlaluan. Tepi ni pecahkan sikit. Ni terus. Faham eh? Okey, pandang semua ni. Aku nampak geng-geng kita. Farid. Tunggu ni tak boleh. Pada Ashraf. Ashraf. Okey, ini Ashraf. Mana Ashraf? Ashraf. Mari sini. Mari Ashraf. Sini Ashraf. Sini Ashraf. Sini lah. Sini. Nampak? 10 pagi. Baru pukul 10 pagi. Nampak pakaian orang. Ini baru fighter. Baru pejuang. Ini baru lelaki. Lelaki ini yang... Saya lupa. Tu je. Sekarang hidung ni. Ini baru lelaki juga. Farid. Ini baru calon suami Miss Ali. Calon suami yang... InsyaAllah. Boleh make income untuk bini dia. Bagi bini dia emas banyak-banyak. Okay. Nanti dah siap, kita sambung. Terbaik. Alhamdulillah, kita dah siapkan trunking untuk bahagian depan. Cuma bahagian tengah tu, trunking belum pasang lagi sebab tak cukup. Farid kami beli. Kita tengok kat sini, Alhamdulillah. Dari situ, kita tarik trunking. L sampai ke sana. Di belah sini pun sama. L, itu keluar. Lepas tu, dia tarik ke sini. Ke sini. Dan tembus ke sana. Yang sana pun sama, dia tarik. Tarik ke sana. Ke sana. Ini trunking ada balance. Ada balance trunking tapi untuk dapur. Kita akan perang sub trunking sekejap lagi. Farid pergi ambil trunking dekat supplier. Nanti kita akan tunjukkan macam mana perang sub trunking, insyaAllah. Okey, trunking balance. Kalau ada tengok kat sini, sini belum buat lagi. Ini kita pakai sub trunking sebab supply tak banyak dekat sini. Bawah ni. Kerja kita memang bersih. Kita tutup semua, memang bersih. Jadi bila tutup semua, tak risau pasal habuk. Kalau ada tengok dekat sini, dah perang trunking. Dah perang trunking. Sampai ke atas sana, nampak? Mi? Tembak tu. Ini DB. DB naik ke atas. Kita akan pasang. Terus ke sana dan keluar. Okey, nampak semua trunking ni. Clear? Okey, Ashraf, mana yang balance tu habis dekat sini. Jangan bagi trunking. Kita ngam-ngam je ada. Okey. Lepas ni semua pakai 1x2 pula. 24 dah tak ada, dah kiraan dah memang ngam-ngam, tepat kiraan abang. Ngam-ngam. Okey. Kita pasang sementara nak tunggu Farid bawa balik 1x2 trunking, kita pasang C socket dulu. Belah-belah lagi.
kena. Emang buat lap dulu. Dua ni, dua ni. Alhamdulillah, jam dah menunjukkan pukul 4:30. Kita berhenti, kita kemas-kemas dulu buat housekeeping. Sebab customer tak nak sepah-sepah, tak nak babuk, jadi kita buat housekeeping. Jadi saya tunjuk apa progress kita dah siap. Ini dekat bahagian luar. Kita dah pasang trunking 1x2. Ini wayar lama eh. Tu wayar lama tu kekal kan, customer nak kita kekalkan. Jadi kita kekalkan lah. Ini semua kekalkan. Okey, ni kita dah tarik keluar dari dalam sampai ke situ. Okey, nanti kita akan tebuk, kita akan buka pintu ni. Sekarang ni kunci tak boleh buka. Besok kita akan buat, kita tebuk, kita akan tebuk untuk wiring ke dalam. Okey, jom kita masuk dalam pula. Kita masuk ke dalam. Tadi kotor kan, macam sepah kan. Sekarang pun masih kotor lagi. Tapi dah tak ada macam tadi. Kita akan sapu. Kalau kita tengok dekat situ, sebenarnya tim sedang sapu, kemas. Okey, ni progres untuk dapur. Kita dah pasang. Itu yang keluar tadi. Jadi dia patah dekat situ. Ini masuk ke DB. Masuk ke DB. Pergi ke sana. Potong, pergi ke sana. Keluar. Itu ke toilet. Dalam kabinet tu toilet sebenarnya. Okey, jadi macam ni cara kita buat wiring. InsyaAllah nanti plaster ceiling dah masuk. Tak nampak lah trunking tu. Okey, sekarang ni tim kita tengah sapu sampah. Torit. Terus sapu sampah. Bersihkan eh semua. InsyaAllah kita akan cuba buat sampai baik lah. Tapi nak mop tak dapat lah eh. Sebab besok kotor balik. Kita sapu je. Kalau kita tengok dekat sini pun sama. Ha, kita tarik. Kenapa tak sampai habis? Sebab ending dia sini je. Kat tiang ni ending dia. Kita sampai situ je. Kita buat. Okay, trunking dia dah tarik. Masuk ke bilik. Kita dah pasang switchbox dah pasang kat situ untuk plug. Ketinggian dua kaki. Ikutlah customer nak macam tu. Saya sebenarnya saya lebih prefer pasang satu plug je dekat sini sebenarnya. Dua plug ni tak cantik. Dua plug ni dia terkeluar, terjulur kat tepi tu. Tak lawa sebenarnya bekerja ni. Tapi customer nak dua juga, kita buat lah. Ha, ikutkan saya prefer, saya lebih saja pasang satu plug je kat sini. Tapi customer nak dua, kita pasang je lah. Okay, dekat situ. Kalau kita tengok dekat situ, alhamdulillah. Trunking pun dah siap tarik. InsyaAllah, bila dah siap main trunking ni, kerja jadi mudah. Kerja akan jadi lebih mudah. Pipe dah masuk nanti, wire akan cepat lah. Bila kita tarik wire, insyaAllah cepat siap. Okey, tu pernah kita tarik. Dia punya soket plug. Bahagian situ. Jadi nanti kita tebuk lubang. Kita keluarkan fleksibel atau pipe sikit je.
sebab tulang ni dah membantu, dah banyak membantu untuk lay kabel. Sebelah sana. Sebelah sana. Okey, tu socket plug. Dekat sini pun ada juga, belakang ni. Belakang ada juga. Ada empat. Ha, tu ada empat socket plug. Kita pasang trunking ke bawah dan ini akan tutup semua. Semua akan tutup. Nanti akan ada kabinet dekat sini. Jadi segala-galanya ni tak nampak lah. Kita tebuk empat lubang. Kenapa empat lubang? Sebab dekat belakang pun nanti ada wiring untuk luar. Untuk eding, untuk lampu, kipas, plug, auto gate. Okey tuan-tuan. Setakat ni je kita punya progress. Tak banyak progress hari ni. Sebab kita pun mula lambat tadi. InsyaAllah. Esok kita akan sambung lagi. Kita ada 2 hari lagi untuk siapkan trunking, pipe, soket dan laluan untuk circuit. Okay, tuan-tuan, kalau berminat dengan servis kita, nakkan kita buat wiring di rumah anda dengan harga yang berpatutan, kualiti yang terbaik, insyaAllah boleh contact nombor di bawah. Okay Farid, terbaik Farid. Alhamdulillah kita dah sapu balik, dah kemas kat sana ni. Lantai bersih, dah susun, tangga dah susun, scaffolding dah susun, cantik dah sini. Okey dah susun ni, kenapa tak padam lagi ni? Kalau syrak. Betul dah bersih kan? Dari sini nampak dah sapu. Bersih eh. Dah sapu. Nanti sapu kotor kan, berdebu kan. Lepas tu sudah sapu. Okey dari sini. Dah sapu, ada sapu sikit ni, biasalah projek kan. Side projek macam tu lah. So, kurang tu kita kena alas pakai timbers dah okey lah tu. Baru sapu kan. Okey, jadi customer, kalau customer nak datang dapur, customer kat atas. Kau datang dapur nak masak ke, nak ambil apa-apa kat dapur ni, pakai slipper lah, jangan buka slipper. Nanti dah siap semua wiring, pastu shielding buat lagi tengok besok. Pastu besok dah siap semua, kemas, buka semua timbers ni, insyaAllah lah, baru puas hati. Alright, jom balik. Assalamualaikum. Bang, adik Aina ada buku customer dari bulan nak sign. Dari bulan? Ya. Nak sign? Bila beli ni? Hari Jumaat itu, hari ini pusat ini. Apa nama customer? Muhammad Fakrul. Muhammad Fakrul? Dari Brunei. Tapi post dekat Sarawak lah. Alamat jangan bagi. Itu jangan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Okey ni Encik Muhammad Fakrul dari Brunei. Saya sainkan eh. Syukur cepat. Kalau tak apa nak keluar outstation dah ni. Bismillah. Berhad. Nama tengok Muhammad Fakrul. Muhammad. Tu Mr. Muhammad Fakrul. Fakrul. F A K H R U L. Fakrul. Alpha Fab. Oh ada ni nak company ni. Company. Alpha Fab. .com. Ha. Apa biasa bang tulis apa tu? Good luck. Good luck and always successful. Apa bulan ni? Ini 7 hari bulan Ogos 2023. Okey, Encik Fakrul dari Brunei, terima kasih kerana membeli buku tulisan saya. InsyaAllah dalam buku ni lengkap. 90% saya ajarkan wiring daripada basic, daripada zero, single phase, three phase, troubleshooting, repair, solar. InsyaAllah dengan buku ni mudah-mudahan memberi manfaat kepada tuan dan keluarga. Terbaik, terima kasih. Sila dapatkan buku di Shopee eh. Di Shopee, search DIY Electrical Books. Shopee DIY Electrical Books, sila beli buku ni. Harga promosi 670. Harga promosi 670, nanti dia akan naik lagi.
dia akan naik, tak lama lagi akan naik. Sebelum dia naik, baik beli dulu. Okey, terbaik dapat kerja Shopee. Assalamualaikum.